Halo sahabat Oto, balik lagi nih bareng gua Deas di Oto Project YouTube channel. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup intriguing gitu. Kalian suka sebel nggak sih kalau misalnya mobil kalian atau kalian lagi ngajak orang masuk ke mobil kalian dan sepatunya tuh ngebaret ke bodi mobil gitu? Itu cukup menyebalkan nggak sih? Nah, Oto Project punya solusinya biar nggak bikin bagian itu tuh baret-baret. Nah, simak video ini sampai selesai. Oto Project, let's go! Nah, memang kita bakal bahas bagian aksesoris itu di bagian pintu. Tapi bukan running board atau outer handle atau door handle. Kita bakal bahas yang ini nih. Nah, ini dia door sill plate. Nah ini sahabat Toto, door sill plate dari Oto Project. Nah, door sill plate ini kelihatannya udah OEM look banget nih, dan pastinya udah premium quality dan strong material. Desainnya juga udah stylish banget terlihat nih. Untuk beberapa mobil kita memang sudah mendesain door sill plate-nya, ada nama mobilnya nih, Zenix. Contohnya di mobil Zenix, kalau SRV ya tulisannya SRV. Dan pemasangannya tuh gampang banget, tinggal plug and play aja, udah tinggal tempel gitu, selesai deh. Dan jangan lupa nih, untuk varian dari door sill plate ini, kita ada varian yang no lamp seperti ini, dan ada varian yang with lamp. Kita cek yang sebelah sana yuk. Nah ini dia sahabat Toto, door sill plate yang varian with lamp. Terlihat di sini jelas ada lampunya nih nyala, dan warnanya tuh biru. Kalau yang tadi kan nggak ada lampu tuh warnanya merah. Nah ini tuh nyambung ke electricity dari mobil ini. Jadi pas pintunya dibuka, dia akan menyala seperti menyambut kalian ketika masuk mobil. Dan ini sahabat Toto, khususnya untuk mobil Zenix tuh, kita punya yang door sill plate varian stainless. Kalian bisa lihat di sini, door sill plate varian yang stainless ini tersedia juga dari varian yang with lamp atau no lamp. Kalian bisa lihat nih, bentuknya yang besar melindungi lebih area yang lebih luas gitu nih sahabat Toto. Dan kalian juga bisa lihat, walaupun ini stainless bahannya, tapi tuh nggak licin karena ini udah punya desain motif-motif yang timbul-timbul gitu, jadi bikin grip kaki makin aman nih sahabat Toto. Dan juga nih sahabat Toto, kalian perhatiin juga, ini tuh berbeda door sill plate-nya dengan door sill plate yang tadi kita lihat di mobil yang tadi. Nah yang ini tuh lebih lebar karena ini yang desain ori big. Nah ini sahabat Toto, tersedia juga di dua varian, with lamp dan no lamp. Nah itu dia sahabat Toto, aksesoris door sill plate dari Oto Project yang bisa melindungi bagian trim bawah di pintu mobil kalian. Dan juga nggak perlu lah takut-takut baret atau desain segala macam, cukup door sill plate-nya aja yang baret, bodi mobilnya nggak baret, jadi aman banget. Selain estetik, jadinya fungsional juga kan sahabat Toto. Ya udah, kalian jangan lupa langsung aja cari door sill plate Oto Project di toko variasi terdekat di kota kalian. Itu tuh udah ada. Yang penting carinya Oto Project, barang Oto Project yang asli ya sahabat Toto. Dan kalau kalian di sekitarnya tuh kota-kotanya udah ada Oto Project Garage, kalian bisa langsung aja mampir ke situ, minta mekanik pasangin aja gitu. Dan kalau kalian males keluar rumah atau pengennya online aja, itu kalian bisa aja tuh cari di e-commerce Oto Project door sill plate, pasti ketemu juga. Dan jangan lupa kalian like video ini dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian juga harus subscribe nih sahabat Toto. Dan kalian juga jangan lupa follow sosial media kita yang lain, ada TikTok dan di Instagram, itu cari aja Oto Project. Yaudah, cukup sekian video kali ini. Oto Project, bikin mobil auto keren.